Hak ya royak tu adalah benar. Tapi hawa nafsu ni Masya Allah. Tak ada kira. Duduklah mana-mana. Dan orang turut hawa nafsu. Duduk berasa katanya dia ada itipun. Ada kedabar. Dia tak genah diri kepada orang yang mudah-mudah. Hak sebenarnya bukan dia genah diri kepada orang itu. Dia tak genah diri kepada Allah. Kepada Rasul. Kepada kebenaran. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. Ayat 71 sampai 73 suratul mukminun. Allah Taala firman dalam ayat ni hubungnya dengan tak ada orang kafir, orang musyrikin, orang yang tak terima ajari Allah Subhanahu Wa Taala, terutama sekali orang yang turut hawa nafsu. Allah royak kalu. Dan kalaulah kebenaran itu tunduk menurut hawa nafsu mereka. Dalam sebahagian tafsir katanya, jika Allah al-haq sa'ninya itunya Allah menurut hawa nafsu mereka, nescaya rusak binasalah langit dan bumi serta segala yang ada padanya. Ini bahayanya turut nafsu. Turut perasaan, turut syahwat. Bukan sahaja kami memberikan agama yang tetap benar, bahkan kami memberi kepada mereka Al-Quran yang menjadi sebutan baik dan mendatangkan kemuliaan kepada mereka. Ini ketika masa Mekah. Quran Allah Ta'ala sedang-sedang buat turun kepada Nabi, orang musyrikin Mekah duduk tengah dengar Quran. Boleh katakan dengar secara zahir ataupun dengar secara sembunyi, senyak-senyak duduk bel telinga, dia panggil duduk Allah telinga. Nabi duduk baca apa nama, duduk ngajar apa nama kepada puak-puak dia. Ini peristiwa yang berlaku pada zaman itu. Sehingga Allah carut bubuh di dalam Quran, katanya puak-puak ni dengar Quran. Lepas tu geti pula ajari Quran yang Nabi duk ngajar, walaupun tidak secara menyeluruh 100% puak-puak dia bukan duk faham belaka, tapi dengar Quran geti sebahagian daripada ayat-ayat Quran dan mendatang ke kemuliaan kepada mereka. Alhamdulillah, ni Allah beri kemuliaan gapo tu bumi Mekah. Keturunan, kekayaan. Lepas tu buihilai kepada puak-puak musyriki ni, iaitunya kelaparan. Kepicikan di dalam hidup, kesusahan. Allah Ta'ala buih habis. Seni puak-puak kafir musyrikin Mekah ni, dengan perniagaan, dengan perhubungan, dengan banyak-banyak kaya yang Allah waktu gong rahmat kepada puak-puak dia. Tapi tak terima juga ajaran Nabi, ajaran Allah. Maka Al-Quran yang demikian keadaannya, mereka tidak juga mahu menerimanya. Tak saya terima juga ajaran Quran yang Nabi SAW mengajar baca kepada orang ramai pada waktu itu. Orang yang diberi rahmat oleh Allah taufik dan hidayah, iaitunya orang-orang yang masuk Islam. Sebab tu Allah tanda siap-siap dah. Siapa nak masuk Islam, siapa nak beriman, dan siapa nak jadi orang berjuruh, orang baik. Cuba kita perhatikan hak ni, saya telitah sikit ya. Sebut Abu Sufyan. Tak ada dalam sejarah ayat katanya molek. Sejak daripada awal Nabi dakwah sampai dekat-dekat dengan Nabi nak mati, Abu Sufyan ni Masya Allah
Suksuk jahat manusia. Dialah wang pen semua. Tak sewi Nabi dakwah. Wang pen nak bunuh Nabi. Wang pen nak wi orang yang masih Islam klik kepada agama asal. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala buka hidayah kepada Abu Sufyan. Buka melalui banyak-banyak sebab. Salah satu daripada sebabnya hak ni sebahagian eh, bukan semua dak. Anak Abu Sufyan sendiri jadi bini Nabi. Anak dia sendiri. Walaupun sudah bersuami. Kalau tempat kita katanya bujel. Anak Abu Sufyan hak bujel dah. Gi tawai diri kepada Nabi. Nabi, ambillah saya jadi bini Nabi. Saya tak sedia duduk dengan kafir, tak sedia duduk dengan ayah saya yang musyriki, musyrik, yang syirik, yang menetai Nabi. Nabi salah apa? Nak buat lagu mana ni? Pak dia menetai aku. Ini kalau kita kecek mudah-mudah. Pak dia menetai aku. Tapi anak, mari tawai diri, mari mop diri. Minta aku jadi Nabi ni sebagai suami dia. Alhamdulillah, Nabi ambil. Dekat-dekat dengan Nabi, nak mati tak lama. Muawiyah, anak Abu Sufyan. Yang dikira sebagai orang yang penting dalam masyarakat Mekah pada waktu tu. Masuk Islam. Nabi tak apa ni? Tak pandai rendah kepada Muawiyah. Sebab apa? Muawiyah ni orang yang ada kuam samad. Orang ada itipun. Rong daripada ayah dia Abu Sufyan. Alhamdulillah. Nabi tentang Abu Muawiyah ni. Dalam beberapa hal. Terutamanya Muawiyah. Orang yang pandai menulis. Hei Muawiyah. Mu tulis Quran. Sebahagian daripada Quran pada masa Nabi ni ditulis oleh Muawiyah. Abu Sufyan dia berasa katanya habislah keluarga dia masuk Islam, turut Nabi, wong-wong dia, luknong dia turut Nabi belakar masuk Islam. Pasal nak buat lagu mana lagi? Sehingga Nabi prakat kepada orang ramai. Siapa jumpa dengan Abu Sufyan hari ini, bunuh. Walaupun dia duduk apa ni, duduk selimut ataupun duduk selindung di kain Kaabah sekalipun. Padahal di Kaabah ni tak boleh bunuh. Tak boleh menumpah darah. Tapi Nabi prakat, bukan Nabi dendam dah. Nak ayat katanya, habis dah orang lain. Hak kedabai, hak pasang duduk lawai-lawai. Habis berlaku dah. Al-Walid bin Al-Mughirah. Abu Jahal, Abu Lahab mati lama dah. Tinggal Abu Sufyan. Masya Allah. Abu Sufyan pergi jumpa dengan Nabi. Baru panggil, ya Rasulullah. Dulu, ya Muhammad. Ya Muhammad. Tak biasa sebut di lidah dia katanya. Wahai Rasulullah. Mana wakana? Dia runpi jauh ni. Dia orang tua, Nabi. Orang muda. Umumnya orang ada tua kedabai duduk dalam itipun. Dia tak ngah mudah-mudah kepada orang hak muda-muda, hak baru-baru. Mung. Dulu aku duk jetik telinga ya. Kecek mudah-mudah. Aku duk tengok mung duk telanjang ayak bodoh lagi. Latih-latih besar mari. Nak dakwah aku, nak rayak kat aku. Ha tu galaknya orang hak pasang kedabai-kedabai dia cup jiunya lagu tu. Dia tak siap terima kebenaran. Walaupun dia yang rap katanya budak tu dia tu juru baik berilmu. Hak dia royak tu adalah benar. Tapi hawa nafsu ni Masya Allah. Tak ada kira. Duduklah mana-mana dia orang turut hawa nafsu. Duduk berasa katanya dia ada itipun. Ada kedabai. Dia tak genah diri kepada orang yang mudah-mudah. Hak sebenarnya bukan dia genah diri kepada orang tu. Dia tak genah diri kepada Allah. Kepada Rasul, kepada kebenaran. Tu dah. Ada kira ni. Yuk samai mana-mana manusia lagu tu lah belakang. Kalau dia Allah Ta'ala tak buka hidayah.
tak pelembut hati dia. Ni Allah Ta'ala royak di dalam Quran sebagai utahon, botrian kepada semua tiap-tiap orang. Nak kedebel boleh tak? Boleh, tak ada apa. Nak itipun boleh tak? Itipun, cuba kita tengok dalam pojananukrum. Dia hati bagi kok molek. Itipun ni maknanya kepada kekuatan yang ada pada orang seseorang yang dia guna kok jalan molek. Tu itipun. Tapi dengan sebab kita duduk dengar perkataan, oh dia tu itipun dia tinggi tu. Kita tengok kok nainge lop. Hak sebenarnya itipun ni kita boleh guna nainge buat. Tangdi. Untuk apa tu? Untuk gapo-gapo apa yang saya susah nak ubah satu-satu perkara kalau dia mai cai itipun agaknya susah. Mai cai tamneng agaknya susah nak ubah benda tu. Alhamdulillah kita nak juga orang-orang Islam kita ni itipun sum. Kita nak. Tapi gunakanlah amnat nati itipun sat ni kok jalan yang molek. Jalan yang benar. Patut terima kebenaran yang berap wo jadi perenyek peracur benar pasal hawa nafsu hak tak kena tak habis. Inilah kita nak kepada sangkom kita. Tak ada kira dah orang ngaji tak ngaji, kalau dia guna hawa nafsu hacur sangkom, hacur keluarga, hacur siapa ke benar hak benar benar hak cuci bersih pun hacur dengan sebab guna nafsu. Allah ni kita pakat-pakat fikir, patut selalunya kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita ni turuk nafsu sampai ke meyamrab sacatam. Kebenaran seperti mana yang Allah Taala royak di dalam ayat dia, waktu tu Quran sedang-sedang Allah Taala waktu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam. Nabi pun tak ada lengoh-lengoh dah. Tak ada riro. Katanya, nanti yang ayat ni aku baca semula, tak gamuk nak baca ni. Dok. Nabi bahas apa-apa, wayak selalu dah. Wayak, baca. Abdullah bin Mas'ud ni adalah orang yang berani baca Quran depan orang-orang kafir. Sehingga kena tibuk. Dalam sejarah, wayak katanya, Abdullah bin Mas'ud ni kena tapa, kena gocoh. Sebab apa? Dok pergi baca ayat Quran, hak pasal yang keratok dengan puak-puak kafir. Musyrikin Mekah yang reti Quran. Dengar apa? Rana ni baca ayat Quran kau duk kata kau beralah aku, duk kata kau puak-puak aku. Masya-Allah. Sebab Quran tu hewak turun dengan bahasa Arab. Orang Arab pada waktu tu ya reti. Ya reti-reti sungguh. Sebab tu orang yang tak sempat masuk Islam ya tak sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya tak sebut. Sebab ya tahu ya reti katanya sebut la ilaha illallah kena tinggal habis dah. Hak jahiliyah dia, hak syirik dia, hak kuaka-kuaka, hak pasal duduk dalam hati, cema-cema, gudih-gudih. Kena tahu habis. Sebab dia reti. Minta maaf dah, saya tak ada kata ke siapa dah. Orang Islam kita lah ni, sebut beratus ribu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ngatik, sebut gitu. Tapi dalam hati masuk tak? Wallahualam. Ninglah kelimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ambil daripada ayat saat ni Allah royak katanya kalau sekiranya kebenaran duk turuk hawa nafsu mereka lafasadatis samawati wal ard wa man fihin. Nescaya rosak habis langit bumi dan semua benda hak ada dalam langit bumi rosak habis. Tengok ni. No ayat katanya besarnya hawa nafsu tu sampai ke rusak habis. Benar-benar lain. Padahal hawa nafsu duduk dalam tubuh manusia. Nak tuhe panana nak jadi gambar katanya sampai ke rusak habis. Rabob yang Allah Ta'ala buat. Kalau sekiranya manusia membesar-besarkan hawa nafsu dia. Masya Allah. Sebab tu kita jangan turuk sekali-sekali hawa nafsu hak tak baik. Nah saya wong lip ni, hawa nafsu hak tak baik. Hawa nafsu hak baik ada? Kalau tak ada nafsu tak beranak lah kita. Mak pak kita atau nenek kita tak ada anak, tak lahir kita. Sebab apa tu? Sebab guna nafsu gi kok molek dengan menikah, dengan jimuk,
kita guna nafsu. Nafsu kita pun kena ada juga. Hak pasang. Menegak kebenaran. Ada backhand tiap-tiap orang ni ada. Kalau tak ada backhand, yang bunuh kau seteru. Tapi alhamdulillah, kita guna nafsu kita, kok jalan molek. Jangan guna kok jalan-jalan tak molek dan sebagainya. Gis sikit lagi dah. Tu saya tanya pula. Am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur raziqin. Atau adakah mereka menolak seguwe itu kerana engkau meminta kepada mereka sesuatu pemberian sebagai hasil pendapatan seguwemu? Mudah-mudah kecek katanya Nabi. Mung duk ambil upah ke lagu mana mung duk dakwah tu? Mung duk gi royak Islam, royak. Waktu duk upah mung, mung kena duk minta upah ke lagu mana? Sebab waktu tak terima ajaran mung. Ajaran Allah. Tuhan royak kepada Nabi, fa kharaju rabbika khair. Ini pun tidak. Kerana apa? Engkau percaya pemberian Tuhanmu lebih baik. Saya dah mikir sampai hari ini, tak tubik. Buah ni, tak tubik, tak tubik jawab apa, cacin. Walaupun baca dah dalam sejarah. Hijrah Nabi ni, lepas pada Siti Khadijah mati. Dengan malak dah. Nabi hijrah gapo hak boleh hasil masuk Nabi makan, minum. Masa Khadijah dia ada tak apa. Nabi dia jadi sedega besar. Sebab apa? Siti Khadijah ni dia panggil Setini. Orang yang kaya dalam Mekah. Nabi tu pe tuah Siti Khadijah ni alhamdulillah orang boleh kenal belaka. Tapi selepas daripada Siti Khadijah mati, Nabi pun berumuh. Ada isteri banyak-banyak orang. Saya duk fikir sampai hari ni Nabi hijrah gapo? Sebagai hasil masuk. Kiranlah Nabi dia ada anak. Ada isteri banyak-banyak orang. Pas umur isteri dia kena makan, kena minum. Nabi sendiri kena makan, minum. Kita dah mikir zaman-zaman lah ni. Takde katanya orang tak ada kerja. Dia kelepok rumah. Lepas tu dah baloh dengan bini. Lelaki malah kerja. Pas hasil masuk, duit masuk. Dia kena orang ni, dia kena makan. Alhamdulillah. Nak ayat katanya tiap-tiap orang tenadanya hijrah dia bukan duduk saja, kecuali harta dia banyak dah. Duduk saja pun tak apa, duit dia boleh makan getah ke rumah sewa ke go to gani. Dia duduk saja, duit duduk masuk lain masuk dalam banci dia. Itu tak apa lah. Tapi Nabi dia hijrah apa? Tu kita tang kam-tam. Allah raya di dalam Quran, fa kharaju rabbika khair. Pemberian daripada Tuhan mung ya hey Muhammad adalah lebih baik. Pas apa mati Nabi tak ada setengah saka apa sekarang ni, kecuali apa? Pedang, baju besi, atau bagol, bagol iaitu nya nate kuda hok nikah hok jatah dengan hema tu buat jadi bagol. Hok tu saka Nabi, selipar Nabi. Hok orang-orang duk taruh sampai hari ni duk ayat katanya pedang Nabi, baju besi Nabi. Nah, serban Nabi, wallahu alam lah. Hak sungguh ke hak pelam, kita tak tahu. Tapi nak ayat katanya, hak tu ya saka Nabi. Pas Nabi-Nabi ni, cerak dia tak tinggal saka. Lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Semua rasul-rasul Nabi-Nabi, dia tak tinggal harta benda. Walakin warrathul ilma. Tapi Nabi dia tinggal sakanya, iaitunya ilmu. Nah, tak apalah. Masuk di dalam ayat ni, iaitunya Nabi dia terima rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sanitan ni daripada hak dok baca dalam buku sejarah Nabi, iaitunya sahabat-sahabat dia bantu Nabi. Nah, salah satu daripadanya hak Nabi boleh doitrongnya iaitunya harta ghanimah, harta gapas seperai. Hak tu boleh suan kepada Nabi ni banyak. Tapi tu pun Nabi dia tak suka. Dia lagi makan ni. Bukan arti nak tahu makan ni dah. Makan ni tu masih lagi duk molek boleh makan, esok lusa boleh makan. Tapi dia tawar kepada ahlu sufah, orang yang duduk dikeliling di tepi-tepi masjid dia. Siapa lagi weh tak makan? Ni ada lagi ni makan ni. Nak ayat katanya Nabi tidur malam, tak siwi ada walaupun sikit makan ni. Hak
duk saki-baki dalam rumah tangga dia. Walaupun duit sikit pun, dia sedekah, 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 sedekah. Lepas kalau kita kira kita hari ni, duit habis. Dalam poket tak ada duit sekat habuk. Lepas bangun pagi kita nak beli gapo, nak makan gapo. Allah, hak ni kita nak pergi tiap diri kita, hidup kita, zamir kita dengan Nabi seorang ni, Allah, kita tak boleh nak pergi banding. Nah, ni hidup dia segapa, setawaduk-tawaduk, samatak. Hidup Nabi ni adalah hidup yang sangat-sangat istimewa yang Allah Ta'ala bagi. Wa huwa khairur raziqin. Allah bayak. Dan dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Allah. Wallahu khairur raziqa wa huwa arhamur rahimin. Lepas tu Allah bayak lagi. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah beri rezeki kepada siapa yang dia kehendak dengan tidak kena hisab. Maknanya tak ada maikat. Kit katanya rezeki itu nak jadi hak dia. Hak ni, nah kalau kecek jadi panjang hubungan dengan rezeki. Tapi kita yakin bahawa Allah Ta'ala tanda siap-siap dah. Rezeki nak jadi hak siapa dan tak jadi hak siapa. Sekadar itulah. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.